Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mulakan forum kita pada malam yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama insya-Allah dalam forum yang dianjurkan oleh Ummah, Gerakan Pembela Ummah, sebuah NGO yang sentiasa berusaha untuk memberikan perhatian kepada isu-isu yang membabitkan ummah dan pembelaannya, termasuklah ummah yang berada di peringkat antarabangsa. Dan pada kali ini tuan-tuan, kita akan melihat kepada masyarakat ataupun warga Palestin yang terus diuji, yang terus diuji dengan pelbagai bentuk kekejaman. Dan kali ini serangan yang ditujukan kepada mereka, terutamanya warga Palestin yang berada di Gaza, adalah dalam keadaan yang sangat-sangat memilukan, sangat-sangat membahayakan dan telah membinasakan bangunan-bangunan, juga telah membawa kepada kematian lebih daripada 200 orang mangsa kekejaman serangan rejim Zionis. Dan ia merupakan suatu perkara yang terpaksa dilalui oleh mereka untuk tempoh yang sangat panjang. Tahun ini telah mencecah 73 tahun. Betapa mereka terpaksa mengharungi kesukaran yang berkaitan. Lalu hadirin dan hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang bersama-sama pada malam ini, forum kita pada malam ini cuba untuk menumpukan kepada persoalan tentang penyelesaian yang wajar adalah menangani masalah yang menimpa, ujian yang menimpa masyarakat, warga dan negara Palestin di Gaza, Baitul Maqdis dan sebagainya. Lalu bagi mereka yang bersungguh-sungguh untuk membawa penyelesaian ini, di sana timbul pula persoalan, bagaimanakah penyelesaian yang terbaik? Lalu dikemukakan di sana tentang penyelesaian di dalam bentuk two-state solution ataupun penyelesaian dengan dua negara, menubuhkan atau membina dua negara dengan merujuk kepada Israel dan Palestin. Dan ada yang melihat bahawa penyelesaian two-state solution ini seakan-akan sudah obsolete, sekian lama tidak juga selesai-selesai. Maka di sana ada juga yang membawa pandangan bahawa perlu kepada alternatif yang lain. Lalu alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama dengan ahli-ahli panel yang sangat berpengalaman, yang sangat dekat dengan isu yang membabitkan Palestin, keserangan daripada rejim Zionis dan segala perkara yang terpaksa dilalui oleh mereka. Lalu hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, sama-sama kita mengucapkan selamat datang kepada ahli-ahli panel yang sangat berpengalaman di dalam menyentuh soal-soal yang berkait dengan Palestin, juga serangan Israel, penjajahannya dan seumpamanya. Bersama-sama dengan kita pada malam ini, yang pertama adalah yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Hamid bin Tan Sri Syed Jaafar Albar. Selamat datang Tan Sri. Terima kasih. Apa khabar Tan Sri? Terima kasih atas kehadiran dan kita sedia maklum Tan Sri dengan pengalaman beliau. Beliau merupakan mantan Menteri Luar Malaysia dan beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Menteri Pertahanan, juga Menteri Dalam Negeri. Betul Tan Sri ya? Betul.
Betul, betul. Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Undang-Undang. Jadi pengalaman beliau sangat-sangat bertuah kita pada malam ini untuk bersama-sama dengan Tan Sri. Kemudian bersama dengan kita juga adalah Tuan Haji Aminuddin bin Yahya. Beliau merupakan seorang yang juga aktivis masyarakat yang menggerakkan NGO dan juga berpengalaman dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Beliau merupakan pengurus kepada sebuah NGO yang dinamakan sebagai Pembela. Selamat datang Tuan Haji. Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami dan bersama-sama dengan kita juga tokoh akademik yang tidak asing lagi di dalam membicarakan isu-isu antarabangsa adalah yang berusaha Profesor Dr. Profesor Hanas Harun yang merupakan seorang pakar dalam bidang kajian strategi dan juga antarabangsa di Universiti Pertahanan Negara Malaysia. Selamat datang Prof. Terima kasih. Terima kasih. Okay, terima kasih Prof. Sudi bersama dengan kami dan bersama-sama dengan kita juga adalah yang berhormat Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi. Ustaz Muhammad Khalil bin Abdul Hadi juga merupakan seorang yang banyak terlibat di dalam menangani isu-isu yang membabitkan Palestin ini dan baru-baru ini beliau dilantik sebagai pengerusi kepada Aid for Palestine yang mengkhususkan tumpuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestin dan menghimpunkan NGO-NGO di Malaysia ini di dalam. Selamat datang yang berhormat Ustaz Muhammad Khalil apa hari ini? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okay, terima kasih yang berhormat Ustaz Khalil. Dan bersama dengan kita juga adalah seorang aktivis daripada kalangan pemuda. Ya, mewakili suara pemuda kita pada malam ini insya-Allah untuk membincangkan isu ini adalah Tuan Faizuddin Muhammad Zahri yang merupakan pengerusi kepada Muafakat Belia Islam Malaysia dan beliau sebelum ini pernah menjadi presiden kepada Gabungan Mahasiswa Islam Semenanjung Gamis dan juga terlibat sebagai aktivis kemanusiaan. Selamat datang saudara Faizuddin. Terima kasih, bro. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Dan terima kasih kita ucapkan kepada penganjur, kepada forum kita pada malam ini yang bersama-sama dengan kita juga adalah Tuan Haji Muhammad Zain Mustafa selaku pengerusi ataupun presiden kepada Gerakan Pembela Ummah-Ummah dan juga pasukannya yang bersama-sama dengan kita di balik tabir mengusahakan pertemuan kita pada malam ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, saya kira tuan-tuan puan-puan sudah tidak sabar lagi untuk kita meneroka dan meninjau pandangan-pandangan daripada tetamu-tetamu kita pada malam ini dan kita membincangkannya insyaAllah secara matang untuk kita menilai, untuk kita meninjau dan mungkin juga pandangan-pandangan yang dikemukakan pada malam ini bukan sahaja boleh dikongsi kepada penonton-penonton yang bersama-sama pada malam ini tetapi insyaAllah boleh juga dipanjangkan perhatian kepada pembuat-pembuat dasar ataupun mereka yang bertanggungjawab di peringkat kerajaan, kementerian dan sebagainya untuk kita mengemukakan pandangan-pandangan dan juga pendekatan-pendekatan yang insya-Allah semua menghasratkan yang terbaik cuma persoalannya adalah bagaimana. Okey. Jadi hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian tanpa melengahkan masa lagi kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Sri Hamid pada malam ni. Jadi Tan Sri dengan pengalaman yang luas mengetuai Kementerian Luar Malaysia bersama-sama dalam Wisma Putra dan mungkin juga terlibat bersama-sama di peringkat OIC mengetengahkan tentang two-state solution kepada penyelesaian dan membabitkan penjajahan Israel ke atas Palestin ini Tan Sri. Jadi mungkin Tan Sri boleh berkongsi agaknya bermudahnya pendekatan ataupun solusi yang dibawa yang membabitkan two-state solution ini dan bagaimana agaknya respon daripada mereka yang terlibat sama ada daripada kalangan parti yang terlibat bagi tujuan two-state solution ini dan juga pandangan masyarakat antarabangsa sejauh mana two-state solution ini mungkin relevan lagi kah
ataupun bagaimana Tan Sri? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Mahdia selaku moderator dan kepada apa tu gerakan pembangun pembela umat yang telah sudi untuk menjemput saya bersama-sama turut di dalam kita membincangkan masalah ataupun krisis yang semasa pada masa ini, iaitu krisis Palestin dan Israel. Saya suka dalam kita membincangkan perkara ini, kita rujuk kembali kepada sejarah. Jadi ini apa tu, kalau kita lihat pada sejarah, Palestin ni semasa di bawah pemerintahan Islam, dia beratus-ratus tahun. Saya fikir dalam 1,000 tahun boleh kita katakan di bawah ketamadunan Islam. Orang Islam, orang Kristian dan orang Yahudi dapat hidup bersama di bumi Palestin dengan cara aman dan damai. Itu dia punya latar belakang. Dia hidup dengan damai dan tiap-tiap kali kalau orang Yahudi berhadapan dengan masalah, mereka dapat perlindungan daripada orang-orang Islam apabila ada apa tu masalah program di Eropah semasa, lebih-lebih lagi semasa Middle Ages tu. Dan Muslimlah tempat orang tanah dan bumi orang-orang Islamlah menjadi tempat perlindungan terbaik pada pada orang-orang Yahudi pada ketika itu. Tapi kita tengok apabila apa tu diwujudkan dengan adanya pada tahun 1917 Balfour Declaration, deklarasi Balfour, dan 100 tahun 18 lebih apa tu dalam kurun ke awal ke 19 bila pertubuhan Zionis ditubuhkan, maka ada cita-cita dan agenda besar bahawa mereka mahu memiliki sebuah negara mereka sendiri dan mereka juga mahu melihat mereka dapat kuasai dunia. Jadi dia ada dua apa tu cita-cita dia. Satu dia nak ada negara sendiri, lagi satu dia nak dapat dia menguasai dunia. Menguasai dunia dengan menguasai kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang boleh mempengaruhi dunia dan mereka menjadi latar kepada apa juga pergerakan dan politik antarabangsa atau ekonomi dunia. Itu dia punya latar belakang. Jadi bila 1917 itu Balfour Declaration, dia buat deklarasi itu tanpa dengan apa-apa rujukan kepada sesiapa, tetapi dia tulis pun kepada Rothschild. Ini adalah satu perkara yang mesti kita faham bahawa pergerakan Rothschild ini dan juga Balfour dan kerajaan British pada ketika itu dah memang mirip kepada ini. Jadi bila dia dah kata mereka akan menubuhkan tapi tanpa mengganggu hak-hak kaum lain atau agama lain. Itu janji. Janji British kepada apa tu, dan mereka berjanji kepada semua orang lah, British baik betul, mereka cukup buat janji untuk tanah-tanah negara-negara bukan milik mereka, mereka buat macam-macam janji. Pada tahun 1948, bila 1947 mereka bersetuju untuk di ni saya bagi sikit latar belakang yang saudara-saudara kita semua, ahli-ahli panel yang terhormat semua tahu, tapi saya fikir penting untuk kita mempunyai rantaian atau rantaian begini, kerana pada tahun 1947 bila mereka dah bersetuju untuk dilahirkan sebuah negara apa tu Yahudi, lebih-lebih lagi apabila terjadinya Holocaust, mereka bersetuju untuk lahirkan di Palestin. Pada ketika itu penduduk Arab Palestin 85%. Mereka orang-orang Yahudi hanya 7%. Tapi bila dibagikan kepada dua bahagian, penduduk majoriti dapat kawasan wilayah yang paling kecil kalau dibandingkan kepada orang-orang Yahudi. Diberikan kawasan wilayah yang lebih besar daripada orang Palestin. Dan bila ini terjadi, kita dah tengok daripada situ
dia juga berjanji akan ditubuhkan sebuah negara Israel dan sebuah negara Palestin. So dua state solusi ni memang daripada mulanya memang dalam rancangan pihak barat dan pihak bangsa-bangsa bersatu untuk mewujudkan dua negara yang berasingan. Tetapi yang tercapai negara Yahudi, negara yang dipanggil Israel, walaupun pada Israel ni yang sebenarnya namanya tak tepat, dipanggil nama Israel dan lagi satu nama Palestin. Tapi sampai sekarang Palestin tak terbentuk kerana Palestin pada ketika itu negara-negara Arab pun, negara-negara Islam pun tidak mengiktiraf kewujudan Israel di Palestin. Oleh itu ada satu state solution saja, iaitu kita tak mengiktiraf negara Palestin. Dan akhirnya apabila diiktiraf ni dua state solution ni, dua state solution ini sebenarnya pertimbangan politik barat. Mereka mahu kendurkan keadaan supaya tidak ada tekanan kepada Israel, dan mereka mengatakan ada apa tu rumusan untuk diwujudkan dua negara. Tetapi di pihak pemimpin-pemimpin Israel, kerana mereka terdiri daripada orang asal di situ yang menubuhkan itu adalah gulungan pengganas. Pengganas-pengganas yang dibawa masuk, dan akhirnya pada 1948 kita tengok sejarah yang paling teruk bila Nakba dan bila mereka, you know, orang dah ada kat dalam negara itu, ada penduduk kat negara itu, bila dia mengeluarkan rakyat Palestin dan orang Arab dari kawasan itu untuk menubuhkan negara mereka. Dan ini daripada kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ni daripada mulanya mereka tidak mahu dan tidak menganggap bahawa orang Palestin ini adalah orang ataupun manusia yang sama taraf dengan mereka. Mereka menganggap mereka ni, kalau kita tengok apa yang David Attenborough mengatakan, bahawa orang-orang Israel ni adalah mereka yang paling zalim, lebih zalim daripada apa tu binatang. Ini David Attenborough, bukan saya kata. Dia kata lebih zalim daripada binatang, lebih zalim daripada buaya pun. Ini yang latar belakangnya. Jadi bila diwujudkan, dikatakan dua negara, kita dapat dipengaruhi, negara Islam dipengaruhi, lepas tu ada Arab League pula punya formula, lepas tu ada Oslo Accord. Tapi sedangkan pemimpin-pemimpin Israel tidak pernah menerima untuk diwujudkan dua negara. Mereka daripada mulanya, hanya ia tidak terdedah, daripada mulanya mereka mewujudkan negara apartheid, negara yang berasaskan keutamaan diberikan kepada orang Yahudi, dibawa masuk orang Yahudi yang tidak ada kena-mengena dengan Bani Israel, orang-orang daripada Eropah untuk menjadi rakyat di tempat itu. Jadi pada saya lah, formula dua negara ni bukan satu formula yang boleh yang hendak dilaksanakan, tapi ia adalah satu permainan politik untuk dia menafikan hak rakyat Palestin. Jadi dengan mereka memainkan peranan ni, dulu tak terdedah pasal Israel ni dia pandai memberikan trajectory, dia menunjukkan bahawa dialah gulungan yang tertekan, dialah gulungan yang terinaya, gulungan yang dizalimi. Cerita-cerita untuk mereka dalam tiap-tiap krisis 2008, 2012, 2014 dan sekarang, semua kalau untuk penduduk Arab dia bagi propaganda lain, untuk dunia dia bagi propaganda tunjukkan orang Israel teruk di pemenisme, yang sebenarnya merekalah pencetus kepada semua masalah, merekalah pencetus kepada semua krisis, dan mereka memulakan konfliknya, semua permulaannya daripada mereka. Tapi alhamdulillah pada kali ini, orang-orang Israel sendiri, kumpulan liberal di Israel, kumpulan demokratik di Israel, aktivis-aktivis di Israel, dan juga Zionis-Zionis yang liberal pun, penulis-penulis pun yang liberal, sekarang sudah menolak sistem apartheid yang tidak ada demokrasi, yang tidak menganggap rakyat Palestin sama taraf dengan mereka. Mereka menganggap penginayaan dan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Mereka sendiri pun mengatakan bahawa Netanyahu pun cakap berkenaan two state, sedangkan dia punya agenda bukan two state, satu state.
macam mana mereka kalau nak dua state mereka menubuhkan berapa banyak settlement 700 ribu ke 1 million penduduk-penduduk yang dibawa masuk dan diduduki di dalam tanah-tanah orang-orang Palestin, macam mana mereka nak mengeluarkan orang-orang ini? Jadi bermakna mereka punya cita-cita memang cita-cita satu negara Israel yang tidak termasuk di dalamnya orang-orang Arab ataupun orang-orang Palestin. Itu yang mereka nak. Tapi pada kali ini, oleh kerana peranan social media, peranan Facebook, peranan Instagram, mereka punya rancangan terdedah, jadi susah. Kita tengok macam Gideon Levy misalnya, seorang jurnalis daripada Haris, ataupun seorang penulis buku Israel yang anak seorang general, dia menulis, Miko Pellet. Dia kata Israel daripada mula tidak nak mewujudkan negara bersebelahan dengan ini Palestin, dua negara. So two state solution is never in the agenda of the leaders of Israel or the extreme right of in Israel. Kumpulan kanan yang ekstrim tidak, memang tidak pernah mereka nak melihat itu terjadi. Yang sebenarnya mereka mahu satu aja. Mereka mahu diskriminasi, mereka menekan, mereka memenjarakan orang-orang Palestin, mereka zalim kepada orang Palestin. Ini adalah tindakan yang biasa. Jadi mereka pun dah, saya tengok orang Israel pun dah mula muak. Penulis-penulis Israel pun dah mula berasa perasaan kemanusiaan mula timbul. So banyak sekarang cadangan. Ada satu seorang Peter Bianhart, dia seorang apa tu liberal Zionist. Dia kata the only way that kita boleh selesaikan masalah Palestin adalah satu state solution. Dan begitu juga yang dikatakan oleh Gideon Levy, satu state solution, tapi satu state solution yang bukan apartheid, yang demokratik, yang mengiktiraf equality, kesaksamaan semua rakyat mereka dapat mengambil bahagian. Memang susah, dia ambil contoh daripada apartheid Afrika Selatan, memang susah nampaknya, tapi akhirnya itu adalah caranya. Dan orang-orang Israel juga bertanggungjawab, orang-orang Israel, untuk mereka menyahkan kumpulan-kumpulan ekstrim daripada menjadi pemerintah atau di dalam kerajaan Israel. Kalau itu dapat dilakukan, dan ada banyak sokongan sekarang di peringkat antarabangsa pun, kalau kita berharapkan kepada Amerika, saya fikir sama ada Obama, Biden ke Trump ke, dasar luar mereka terhadap Israel sama je, tidak ada perbezaannya, semua sama. Dan mereka memang mempunyai, dalam keadaan perang ni ada self-defense. Macam mana orang yang menjadi mangsa tak ada self-defense, dia mengatakan self-defense. Jadi tak masuk benda-benda yang mereka mengatakan tak munasabah, dan mereka pula memberi bantuan istimewa dalam peperangan ni untuk membeli persenjataan selain daripada 3.8 bilion yang diberikan, perbelanjaan yang dikatakan 8 sehingga 10 bilion US dibelanjakan satu hari daripada pembayar-pembayar Amerika untuk membantu Israel menjadi ganas. Israel sebenarnya dalam definisi antarabangsa, dia patut dianggap sebagai negara teroris. Dan dia pula, dia punya kedudukan di situ, dia tidak menghormati undang-undang antarabangsa. Walaupun Amerika tiap-tiap kali bawa kepada SC, Amerika gunakan veto power. Dia is an occupied force occupying Palestine. Jadi semua tindakan dia adalah tindakan haram. Hanya Israel ni ada kesimpulan dalam undang-undang antarabangsa, orang tak ambil tindakan. Ni sekarang dah nak ada tindakan kat International Criminal Court, mereka tidak berpuas hati. Jadi saya anggap bahawa kita tak usah bercakap berkenaan two state, because ini bukan niat. Netanyahu akan bercakap two state. 100 tahun pun kita tidak akan terdapat membentuk negara Palestin. Kalau kita nak hanya ada satu state di mana semua rakyat, macam dulu semua rakyat dapat hidup dengan adil, dengan saksama, dapat mencari rezeki dengan sama, memberikan, tidak ada kesemuan, tidak ada perbezaan di antara kaum kerana agama, kepada apa tu, budaya, atau ada menganggap diri mereka adalah satu kaum istimewa yang di apa tu, jadikan oleh Allah. Ini semua tak patut timbul. Jadi saya fikir kita punya tajuk lah, pasal sekarang masih sokong lagi two state solution. Yang two state benar Israel gunakan semata-mata tiap-tiap kali, sama ada Oslo ke Camp Davidnya, dia tidak ada buat apa-apa janji yang konkret, janji yang mantap. Habis saja mesyuarat, disalahkan Palestin yang tak nak. Tapi apa yang dia tak nak, dia tak ceritakan. Apa yang dia tak beri, dia tak ceritakan.
Jadi inilah yang kita saya harap dalam perbincangan hari kita boleh bercadangkan. Mesti ada satu rumusan yang baru, tidak berasaskan kepada two state solution. Pasal two state solution ini bukan sesuatu yang jujur dan ikhlas. Mereka hanya tidak mahu menubuhkan ini. Dan setiap kali habis ini ada gencatan senjata, tak lagi ada konflik lagi. Okay. Mereka akan bom. Targeted. Itu saya minta maaf, saya mengambil masa sikit untuk cakap dalam hal ini. Terima kasih banyak kerana memberikan saya ruang untuk membuka pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Saya dah ni. Kursi pula Jen. Kursi kena buka dia punya mikrofon. Buka. Ini kursi Jen apa ya? Meeting apa ya? Profesor Rohanas kot. Tak, moderator diam aja. Moderator Jen. There is a problem with dia punya Wi-Fi ya. Mungkin dia moderator dia berada di kawasan pedalaman. Jadi saya sebagai orang paling muda, saya akan ganti beliau dulu buat sementara waktulah. Okay. Ya. Bagi meneruskan perbincangan kita pada malam ni, saya menggantikan moderator. Saya melantik diri saya lah sebagai pengganti kepada moderator pada malam ni. InsyaAllah kita tengok sikit daripada pandangan daripada pengerusi pembela, insyaAllah Tuan Haji Aminuddin Yahya, tentang two state solution ni. Nampaknya dah kembali Prof. Hampir-hampir digulingkan ya moderator. Silakan. Cara dimotivasi pun. Minta maaf ada gangguan teknikal, tapi tak apa, kita teruskan. So, okay. Moderator dah boleh cakap. Saya sebuah kupasan daripada Tantri tadi sangat menarik, dan memang ringkasnya adalah Israel tak pernah setuju pun dengan two state solution ni, dan akan sentiasa mencari alasan apa sahaja bagi menidakkan. Dia just untuk extend lagi dan extend lagi tanpa penyelesaian. Terima kasih banyak tadi ya. Dan kita berpindah kepada Tuan Haji Aminuddin. Bagaimana pula Tuan Haji Aminuddin sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan terlibat dengan perjuangan membela nasib rakyat Palestin? Bagaimana Tuan Haji menilai pendekatan dengan state solution ni pula? Silakan Tuan Haji. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, rakan panelis kerana memberi ruang pada saya untuk berkongsi pandangan. Kalau ditanya di sudut hati saya lah ya, berkenaan dengan konflik antara Israel dan Palestin ini, sudah pasti saya mahukan Palestin ini dikembalikan kepada umat Islam. Itu kerana ialah Palestin ini ataupun Masjid Al-Aqsa itu adalah merupakan tempat suci yang ketiga umat Islam, tempat berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, tempat Rasulullah SAW mengimamkan para rasul, solat dan sebagainya. Jadi lagipun orang Islam sudah pun menguasai atau memerintah ratusan tahun Palestin ini ya. Tapi saya terpaksa menerima hakikat bahawa apa yang berlaku puluhan tahun di Palestin ini yang telah mengorbankan bukan sedikit nyawa manusia, sama ada di belah Israel sendiri apatah lagi di sebelah umat Islam Palestin, yang mana kita tahu yang terbunuh bukan saja tentera pejuang, tetapi juga orang awam ataupun civilian termasuk kanak-kanak. Kalau nak dihitung mungkin sudah puluhan ribu dan sebagainya. Jadi bagi saya kalau ikut sentimen memang saya perlu macam itu, saya nakkan kembali kepada umat Islam. Tetapi hakikatnya ialah
kita kena mengambil sedikit kaedah pendekatan sebagaimana juga disebut oleh Tan Sri tadi, iaitu one state solution. Sejarah menunjukkan tidak ada pihak yang menerima two state solution. Ini hanyalah cadangan daripada pihak United Nations, dipelopori oleh British dan sebagainya, yang mana perkara ini tak diterima pun oleh kedua-dua pihak, sama ada Hamas dan juga ada Palestin maupun pihak Israel sendiri. Ini semua mempunyai banyak faktor sebenarnya, sama ada dari segi agama sendiri, agenda Illuminati, dari segi sikap Israel yang telah disebut oleh Tuan Sri tadi, dan juga dari segi pandangan orang Zionis dalam konteks penguasaan Al-Aqsa ini. Jadi sebab itu saya concur ataupun bersetuju kepada cadangan yang disebut oleh Tuan Sri tadi, iaitu one state solution. Dalam konteks ini, umat Islam, Palestin dan juga orang Israel kena ada sedikit kompromi dalam konteks apa namanya, pengwujudan kerajaan Israel itu sendiri. Dalam erti kata bahawa kedua-dua kena ada give and take dalam nak menyelesaikan konflik ini. Kalau tidak, tidak akan selesai. Benda ini tidak akan selesai. Saya mengambil pendekatan ini memandangkan bahawa jika konflik ini berterusan, dan saya jangka akan berterusan kalau tidak sampai satu persetujuan ini, dia akan menyebabkan kematian mungkin ribuan orang lagi, terutama kanak-kanak yang kita pun sendiri tak sanggup dan nak tengok akan kematian. Dan saya tetapi cuma di sini dalam one state solution yang menjadi tidak diterima oleh pihak Israel sendiri ialah apabila one state solution yang dikemukakan itu di mana semua pihak mempunyai equal rights. Nah, ini bagi pihak Israel kena terima yang itu. Manakala umat Islam kena sedikit kompromis dalam desakan apa nama ni untuk menguasai kesemua apa nama ni negara Palestin. Equal right ni mana dalam konteks bahawa biar demokrasi itu berperanan dalam menentukan kepimpinan dalam Palestin. Tetapi sudah pasti dalam masa yang sama 5-6 juta rakyat Palestin yang sudah pun dihalau keluar daripada Palestin itu sendiri mesti dibenarkan kembali balik ke negara mereka. Jadi biar berlaku satu kompromi yang seperti itu. Sebab kalau kedua-dua bertegang mempertahankan agenda masing-masing, bagi saya amat sukar untuk masa ini. Kecuali kalau kita kata kita rela berperang, kita tunggulah Umar Mahdi atau pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, itu wallahu alam. Ini mungkin para asatizah kena melihat dalam konteks syarak, tetapi dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks kita kata kelestarian kedua-dua pihak, dan saya yakin selain daripada Zionis ini, umat ataupun orang Yahudi ataupun Israel agak terbuka dalam konteks ini. Tetapi mungkin disebabkan oleh apa nama ni, agenda tertentu oleh pihak tertentu, political motif, jadi menyebabkan konflik ini berterusan. Memang sukar untuk kita terima daripada pihak orang Islam, saya faham perkara itu. Dan begitu juga saya rasa sukar untuk diterima oleh orang Israel apabila kita kata kena ada equal rights perlu diberikan kepada semua pihak. So saya rasa itu jalan yang paling boleh ataupun possible untuk dibuat di ketika ini. Kalau two state solution, bagi saya sebab itu apabila kerajaan membuat deklarasi ataupun menyokong two state solution ini, saya membantah
seperti yang dikatakan oleh Tan Sri tadi, sejarah sendiri menunjukkan tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku, hampir-hampir mustahil lah untuk Israel maupun orang Islam apatah lagi untuk menerima. Sebab kita tengok konten two state solution ini, macam dia katakan tadi, Israel akan menguasai lebih 50% daripada tanah yang dahulunya milik orang Palestin. Jadi orang Palestin tidak akan dapat terima perkara ini. Dan begitu juga orang Israel juga, dia tidak mahu. Agenda mereka memang mahu menguasai Palestin. Bukan saja Palestin, kalau kita tengok bendera itu, semua kita tahu daripada Laut Merah sampai apa tu kat Jordan itu, mahu mereka kuasai. Jadi kedua-dua idealism yang ada pada orang Islam dan juga orang Israel ini perlu dikompromikan to certain extent bagi saya. Itu kalau kita nak melihat dari segi kedamaian. Memang saya sangat faham, saya dulu merasakan bahawa orang Israel ini kena pulangkan kepada orang Islam sepenuhnya dan puluh semua tanah dipulangkan kepada orang Islam sepenuhnya, orang Israel tidak ada hak. Tetapi realiti hari ini benda itu hampir-hampir mustahil untuk dilakukan. Jadi sebab itu bagi saya kompromis di antara kedua-dua pihak ini kena berlaku, kena melihat dengan konteks bahawa keamanan itu, kemakmuran itu lebih diutamakan daripada kita kata religious belief, walaupun kita kata itu orang Islam beriman bahawa ini kota suci orang Islam. Jadi memang sukar kita nak terima, tapi itu bagi saya benda yang possible untuk dibuat dan benda itu perlu dibincangkan. Dan Israel kena kompromis, orang Islam kena kompromis apakah ini, walaupun benda itu satu yang amat-amat sukar. Sebab tu state solution memang tidak ada, it's a dead end, memang tidak mungkin. Dan saya rasa kerajaan harus melihat balik perkara ini, berbincang balik dengan OIC dan sebagainya, membuat lobby dalam banyak sebab kenapa two state solution ini yang dikatakan oleh Tan Sri tadi yang tidak possible sekali untuk dilaksanakan di Palestin ini. Jadi sentimen ini ataupun pendoktrinasian ini harus bermula daripada sekarang tentang one state solution ini. Dan kalau kita tengok sejarah pun, orang Islam memang bila Israel, orang Yahudi datang ke Israel, mereka menerima dengan orang kata apa, terbuka kedatangan orang Islam. Ini bukti bahawa Islam sangat boleh menerima kehadiran orang Yahudi. Jadi bukan satu Islam, bukan memberi satu kezaliman. Jadi ini fear yang ditimbulkan kepada orang Israel bahawa jika orang Islam melentah, habislah mereka dan sebagainya, mereka akan dihapuskan. Ini semua kita kata propaganda yang dimainkan oleh pihak Yahudi dan dididik di peringkat tadika lagi bagaimana Islam ini akan ataupun golongan-golongan yang dikelar sebagai ekstremis seperti Hamas ini akan menghapus, akan membunuh semua orang Yahudi. Saya rasa propaganda seperti ini antara benda yang menyebabkan sentimen kemarahan orang Yahudi ini di peringkat kecil lagi cukup menebal kepada kepada orang Israel terhadap orang Islam. Jadi kompromis inilah saya rasa antara perkara yang kita boleh bincangkan, yang boleh proposkan pada pihak yang berkepentingan, dan kita harap pihak kerajaan juga boleh melihat balik agenda two state solution ini yang jelas disebutkan tadi, baik dari segi sejarahnya, dari sikap Yahudinya, dari segi orang Islamnya sendiri dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang mustahil. Jadi saya menyokong tentang one state solution ini, cuma konten one state solution itulah yang sepatutnya dibincangkan. Sebab kalau dua-dua pihak ini mempertahankan tentang idealism masing-masing, maka akhirnya kita akan lihat pembunuhan demi pembunuhan akan berlaku dalam negara Palestin. Kita tahu yang menjadi mangsa yang lebih besar adalah umat Islam sendiri, yang kita tahu defense mechanism mereka tidak secanggih pihak Israel. Jadi sudah tentu casualty-nya
akan banyak berlaku pada umat Islam. Dan bagi saya ini sesuatu yang harus diambil sedikit apa dikata-kata usul fiqhnya lah. Akhfu dararain ini maknanya mengelak daripada kemusnahan yang lebih besar. Kita ambil sedikit kita kata kelonggaran dalam konteks idealism agama kita untuk menerima bahawa kena ada sedikit kompromi dalam perjuangan kita dan idealism kita untuk menerima hakikat bahawa hari ini bahawa kedua-dua bangsa ini telah pemujud negara Israel dan kita kena bincang bagaimana penyelesaian itu dalam dalam bentuk demokrasi yang ni, biar rakyat yang memilih kepimpinan mereka supaya insyaAllah hidup mereka akan lebih aman dan sebagainya. Walaupun di segi realitinya macam saya katakan tadi agak sukar, tapi sometimes dalam kesukaran itulah ada penyelesaiannya. So kita kena berdiri lebih tinggi daripada problem itu baru kita dapat melihat penyelesaian. Tetapi kalau kita duduk dalam konflik itu, kita tidak akan nampak penyelesaian. Dan saya yakin perkara ini di kalangan Palestin dan Israel agak sukar untuk mereka berbincang, kena ada third party. Dan third party ini bagi saya sudah tentu bukannya Amerika, tetapi sama ada bangsa-bangsa satu ataupun pihak yang lain yang dilihat sebagai agak impartial di dalam perbincangan ini. Kalau tidak, saya rasa perbincangan akan menjadi tidak membuahkan apa-apa hasil. Wallahualam, itu sebagai pandangan saya terhadap apa yang dikemukakan sekarang ini. Izzuddin, Fauzin yang kena ambil balik. Okay, nampaknya sementara waktu tu saya akan cuba menggantikan moderator kita. Ini adalah bukan two state solution, ini adalah two moderator in one discussion. Baik, untuk seterusnya, untuk kita alhamdulillah kita dah mendengar daripada sudut pandang wakil pembela tentang bagaimana melihat perspektif melihat kepada kemudaratan dan juga dari sudut bagaimana rakyat Palestin yang mempunyai kekurangan dari sudut defense mechanism itu sendiri. Jadi kita teruskan kepada ilmuwan kita juga yang saya rasa pada malam ini ditunggu-tunggu oleh kita semua juga, iaitu Profesor Dr. Ruhanas Harun, pensyarah kanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, untuk memberikan pandangan beliau tentang two state solution dan dengan katanya Prof juga ada kajian tentang isu two state solution ini. Dipersilakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator yang hilang sekejap dan juga kepada ahli panel yang lain yang saya belum pernah bertemu sebenarnya yang lain itu kecuali Tan Sri, kita sudah berjumpa lah. Nah, saya amat tertarik dengan pendapat yang pertama tadi yang dikeluarkan oleh Tan Sri Syed Hamid, yang Tan Sri mengatakan bahawa yang baiknya ataupun seeloknya ialah kita teruskan dengan one state solution, kerana itu adalah yang asli, yang asalnya. Tetapi kandungan one state solution itu macam Tan Sri sebut, mestilah ya sebuah negara yang demokratik, yang adil, yang boleh memberi keadilan serta kesaksamaan. Jadi bagi saya ciri-ciri ini adalah sesuatu yang bersifat ideal. Dan juga tadi kita dengar dari Tuan Haji Amiruddin yang juga nampaknya tidak bersetuju dengan two state solution. Tetapi beliau juga memberi pandangan bahawa one state solution boleh diterima, tetapi mesti ada beberapa kompromi. Jadi di sini kita tengok dalam one state solution itu sesuatu yang ideal dan sesuatu yang boleh dikompromikan.
Nah, saya melihat masalah Israel Palestin ini dengan pandangan ataupun jiwa seorang humanis dan juga yang humanitarian. Kerana mungkin kita boleh berbincang panjang lebar dan sekian lama yang mana satu penyelesaian yang harus kita cari melalui sebuah negara ataupun two state solution. Now, bagi saya ialah kita di Malaysia, kita tidak tahu, tidak terkena peluru dan tidak mengalami kesengsaraan akibat dari peperangan. Tetapi misalnya kalau kita melihat kepada keadaan di Palestin itu, maka saya fikir sayalah akan tertanya-tanya berapa lama kita harus menunggu one state solution dengan ciri-ciri demokratik, ciri-ciri keadilan, kesamaan itu. Yang kedua, adakah Israel, kerana dia menguasai acara sebenarnya, adakah Israel akan rela ataupun sedia berkompromi? Itu yang saya tak pasti jawapannya. Oleh yang demikian, saya fikir itu adalah sukar untuk dicapai. Ideal ini sukar untuk dicapai. Jadi apa alternatifnya untuk apa orang kata mengurangkan kesengsaraan? Kita tidak sampai hati melihat orang-orang Palestin, wanita, kanak-kanak dan orang yang tidak berdosa itu menjadi mangsa. Bukan saja mangsa peluru, mangsa berdilan, tetapi mangsa dalam dari segi kehidupan seharian. Mereka tidak dapat, misalnya tidak ada pekerjaan, tidak ada keselesaan dalam hidup. Jadi itu juga satu kekurangan yang besar. Maka saya tanya, kalaulah idealisme yang dinyatakan dalam one state solution tadi tidak mungkin tercapai pada masa terdekat oleh kerana ada beberapa keadaan yang menghalang ini, maka boleh tak kita tumpu kepada penyelesaian secara dua negara, a two state solution. Jadi itu bagi saya adalah alternatif. Kalau kita nak tengok, okey, ada sini kita letak beberapa alternatif. Yang pertama, one state. Nah, itu memang yang ideal. Yang kedua, two state solution. Mungkin tidak begitu ideal, tetapi kalau dia dapat mengembalikan keamanan, keselamatan, maka kesejahteraan itu bolehlah dicapai kemudiannya. Tapi kalau kedua-duanya ini gagal, apa alternatifnya? Alternatifnya ialah peperangan. Jadi adakah itu akan menguntungkan Palestin? Saya rasa tidak. Kalau peperangan akan berterusan, maka Palestin mungkin satu hari akan hilang. Tadi Tan Sri menyatakan, oh, ada banyaklah ramai orang di barat dan juga orang-orang Yahudi sendiri sudah mempunyai sikap ya yang agak lembut terhadap Palestin, dan juga mereka sedar bahawa Israel ini amat kejam dan membuat sesuatu tindakan yang tidak betul. Itu memang ada, tetapi secara majoriti orang-orang Israel, orang-orang Yahudi dan kuasa-kuasa besar negara-negara barat, saya rasa mereka di Amerika, kita ambil contoh tadi Tan Sri sebut, saya setuju, siapa pun Presiden Amerika Syarikat, dasarnya terhadap Israel tidak akan berubah. Baru-baru ini Presiden Biden sendiri mengatakan bila ditanya apa polisi Amerika Syarikat, dia kata no change. Bagi mereka yang penting ialah the security of Israel, keselamatan Israel itu. Kenapa kamu tidak membincangkan the security of Palestine? Jadi ini masalahnya.
Jadi apabila kita tumpu kepada two state solution ini, maka saya fikirlah masih ada harapan. Dan saya rasa kalau lama-lama kita tunggu, tidak mempromosikan two state solution ini, maka peluang itu akan hilang. Kenapa saya kata begitu? Kerana Israel sedar bahawa mereka merupakan pihak yang mempunyai advantage dari segi ketenteraan, dari segi ekonomi dan juga dari segi sokongan oleh negara-negara besar dan negara-negara barat. Sedangkan Palestin bergantung kepada sokongan daripada negara-negara Islam, daripada negara-negara Arab. Itu pun kita lihat hari ini di kalangan ada negara-negara Arab yang sudah mula orang kata berubah dari segi dasar luar. Nah, orang bertanya di dalam kesibukan ini apa yang dinyatakan oleh Saudi Arabia misalnya, dia itu adalah ketua negara Islam. Jadi itu satu soalan yang saya tak boleh jawab, tetapi saya rasa kita perlu fikir. Oleh kerana alternatif lain bagi saya tidak akan menguntungkan Palestin, tidak akan menguntungkan, tidak akan memberikan keamanan pada masa ini, maka why not we try? Kenapa tidak cuba a two-state solution ini? Itu yang saya rasa kita perlu promosikan. Walau bagaimanapun, untuk menjayakan two-state solution ini, dia perlu kerjasama dan sokongan negara lain yang mempunyai kepentingan dalam konflik ini dan yang mempunyai apa kita panggil penglibatan yang berkesan, misalnya Amerika Syarikat. Memanglah kita tidak mempercayai Amerika Syarikat, tetapi saya rasa inevitable, inescapable bahawa Amerika Syarikat perlu memainkan peranan. Kita pun tak tahu macam mana nak cuba memujuk Amerika Syarikat ini supaya mereka bukan nak mengubah 100% pendirian, tetapi memikirkan masalah keselamatan juga orang-orang Palestin. Jadi saya pernah bincang sebenarnya beberapa tahun dulu masa saya pergi ke Jakarta mengenai two state solution. Jadi ramai di antara peserta pada masa itu, termasuklah diplomat dan ada beberapa menteri luar, mereka kata, well, two state solution ini bagus tetapi memerlukan kesediaan banyak pihak untuk membantu meneruskan two state solution ini. Yang tadi Tan Sri sebut mengenai the Oslo Accord tahun 1993. Tapi itu sekarang ini sudah orang kata dah matilah. Bukan mati tapi tidak kedengaran dead lagi. Jadi kalau dead. Jadi apabila kita kembali kepada two state solution ini, saya timbulkan ini kerana bagi saya tak ada alternatif lain. Yang saya setuju. Saya yang because I think this discussion is important for me to intervene. What Professor Rohan said, you know, I think this is what the Palestinians say. The Palestinians say. Kita cakap alternative two state. Two state ni, orang Israel tak nak, kerajaan Israel tak nak. So according to the Palestinians, it's a fantasy. So there is no alternative. Kita tak ada alternative. You say the American, say Prof, American will take the, what are they going to do kalau two state solution, okay? Two state solution, apa mereka nak buat dengan West Bank, dengan Nablus, dengan Hebron, yang ada 1 million penduduk yang dia bawa masuk, yang dah dibinakan. So I think whether it's my one state solution ni berbeza dengan apa orang ingat I'm idealistic. There's no way that Palestinians should make a compromise. They are being occupied.
and that occupation is considered under international law as illegal, not idealism. It's illegal. Betul, Tan Sri, it's illegal. Idealism. Kita tengok kepada yang praktiknya. I think because you have put a very controversial point, I think in this particular case, we are not, kita letakkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Two state tak boleh tercapai, one state pun tak boleh tercapai. So, apa alternatifnya? I think in this particular case, we must work with the Palestinian and with the Israeli within Israel. There must be a change. Do we think that appetite will change in South Africa? Kita tak fikir dia akan terjadi. Saya minta maaf pasal apa? Saya anggap bahawa kalau kita suruh Palestin nak buat kononnya kita kena ni, dia tidak, soal tu tak timbul. Yang menjadi mangsa dia. Satu, ada tentera konvensional, ada Air Force, ada Navy, ada ini, dan dia fourth biggest power in the world. Mm-hmm. How are you going to ask them to have a two-state solution? I'm for two-state solution. I was talking about it. I met even the Israelis to talk about it. But I know that they are not sincere. Dia tidak mempunyai tujuan dan minat untuk menubuhkan. Oh, Tan Sri. Betul, they are not sincere. Tetapi bila kita tengok one-state solution ini, they're not going to do it. Adakah Israel mampu memberi keadilan, a democratic state? Itu buat masa ini saya tak ada harapan. Saya nak tanya dengan Prof. Orang yang menyebut tadi bermulanya, you are humanist, you are humanitarian. Okay? Two elements. That is important. Seorang yang memegang perasaan dan kemanusiaan yang mendalam. Pertamanya, adakah kita bersetuju dengan appetite? Tak, adakah tak setuju? Itulah. That is against humanism. Terhadap orang ini. Adakah kita bersetuju bahawa orang-orang Palestin yang keturunannya dikatakan Arab, dia tidak sama daripada segi kepandaian dia, kebolehan dia, kemampuan dia. Dia lebih tinggi daripada, if you are humanist, if you are humanitarian, if you cannot accept that, why I cakap tadi tu sikit, minta maaf saya ni agresif kadang dalam ini tak apa, Tan Sri. But let me be a hawk when I say it like this. When I talk about two state, the two state was never accepted. I told to the Israeli. Saya cakap pada Israel. Kita compromise. Orang Islam, OIC compromise. Mula kita tidak mengiktiraf langsung Israel. Tapi akhirnya untuk mencapai kedamaian. Bagaimana apa tu Cik Aminuddin tadi bercakap, nak untuk kerana kedamaian. Kita kata okay, we agree on two state solution. Now the Israelis themselves are saying that it was never in their agenda. So what do you do? The two state is off. Tak boleh. So okay, my suggestion ni bukan datang daripada saya. One state ni datang daripada orang-orang Israel sendiri. Dan two state, one state ni has never been tested except masa zaman Khalifah Islam, zaman Uthmaniyah. And it was working. So I think at least we should give an opportunity. This one doesn't work already. You know it doesn't work. If you talk about two state, you're just trying to please what? You're trying to please the theory of two state? Oh, in the one state duduklah bincangkan. You tak ada Netanyahu, mungkin ada orang yang we're not trying to please anybody, Tan Sri. Saya melihat kepada the impossibility of the Israelis to be fair, menjadi adil dan sama. Dan sementara itu, apa akan jadi dengan orang-orang Palestin? Kalau kita nak tunggu keadilan, kesaksamaan, demokrasi daripada pemerintah Israel, itu yang saya rasa terkilan. You kata memang Israel tak apa tu, takkan adil, dia akan zalim. So we accept that because they are in power. I cannot accept that. I don't accept that argument. Jadi bagi Tan Sri, mereka boleh berubah. Huh?
mereka boleh berubah. Nah, so did you think that the white would berubah in South Africa? You don't think they are in power. Akhirnya dia berubah. Atau kiamat dia berubah. I tak tahu lah. But I, what I am saying is, when we are talking about one state, I'm not saying, it's no longer any. It's a, sitting down. There are so many reasonable Israelis who think that they can sit down. Dia pun dah tak tahan untuk inhuman treatment of the Palestinian. That Palestinian is not considered as, you know, you demonize Palestinian, you dehumanize them, you treat them as not only second class. Dia bukan itu manusia. Kita tahu, betul. Berbincang berkenaan perkara tu, it will not lead to anyway. So, for me lah, it is good kalau kita boleh minta maaf banyak-banyak kepada kawan-kawan semua. Kepada saya, sesuatu yang belum kita cuba, tetapi dah nampak ada pergerakan dan ada pengetahuan yang lebih mendalam apa sebenarnya kerajaan Zionis is, there is already a movement. We should try that because this two state is never going to come anyway. It's not going to come. One state also is not going to come immediately. Jadi seharusnya kita terbuka. That's what I'm saying. Kita mesti bersikap terbuka tentang kemungkinan-kemungkinan. Itu saya minta maaf kepada kepada saya punya apa tu, saya mungkin mengacau profesor lah, sorry. Saya I'm the greatest respect. Tak ada, tak mengacau. Cuma ialah mungkin ada perbezaan pendapat kerana ada sebab-sebab yang lain yang berbeza. Bagi saya, saya tidak fikirlah yang saya sanggup menunggu apa yang sebuah negara one state solution di mana pemerintahnya akan berlaku adil dan saksama. Jadi sementara ada alternatif yang kita boleh fikirkan, the two state solution, tak apalah Israel lebih besar kawasannya dan Palestin lebih kecil, tak apalah as long as you ada perdamaian, keamanan dan rakyat orang hidup secara selesa. I am against. Ini orang Palestin tulis kat saya kat ini orang Palestin tulis kat saya. Okay. Tan Sri, the two state solution was a beautiful fantasy. There is no way Israel is going to abandon the West Bank, Nablus and Hebron in their psyche are equivalent to Tel Aviv and okay. So kalau itu dia tak tak boleh terima dalam konteks di tengah solution ini, kita perlu juga apa kita panggil ada kompromi. Saya tak tahulah, saya ingat dulu kata-kata president, the first president of West German state, Konrad Adenauer, apabila mereka berdebat, berbincang, iaitu sama ada you hilang seluruh Jerman ataupun you hanya ambil sebahagian daripada Jerman. So dia kata, let's just take sebahagian dulu. Lepas itu, well, tahun 1989, then bersatu. Of course, itu adalah satu analogi, mungkin tak sesuai lah. Entirely different. You cannot even. Ya betul, Tan Sri. Tapi bagi saya, one state solution. Tan Sri, sukar. Okay, saya dah pergi lah. Saya minta maaf. Saya tak minta maaf kerana saya apa tu mencampur. Saya akan tarik daripada diri saya. Bagi saya, okay, okay, Tansri, nanti, bagi saya ini my last line ialah yang kita buat masa ini yang saya pentingkan ialah supaya elak daripada peperangan kerana dia meruntuhkan masyarakat dan mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyat Palestin. Jadi kalau ada cara yang lain, alternatif untuk mengelak daripada peperangan ini,
Maka itulah bagi saya yang penting ialah perdamaian dan keamanan itu. Itu sajalah. Okey. Baik, terima kasih kepada Prof. Saya sekali lagi cuba menggantikan moderator kita yang mungkin akan masuk. Tadi dia ada Prof. Tadi beliau ada menyaksikan perdebatan yang berlaku. First round ni kita dengar dulu penghujaan, pembukaan kepada wakil-wakil panel kita. Dan insyaAllah the next round kita akan cuba more debatable lah, more kepada debate antara satu sama lain insyaAllah. Untuk seterusnya, tadi kita dah dengar dari sudut perspektif kemanusiaan, kita dah dengar dari sudut perspektif teori-teori bagaimana two-state solution dan juga one-state solution dan sebagainya. Jadi ramai juga sebenarnya di luar sana yang mereka ini terlepas pandang tentang usaha-usaha satu lagi kelompok yang kita panggil sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam sama ada di peringkat dunia ataupun di peringkat Palestin sendiri, yang di mana kita lihat di Palestin hari ini pun yang lebih dominan dalam perjuangan menjaga kebajikan dan juga keselamatan rakyat Palestin iaitu Hamas, gerakan Islam di sana. Dan pada hari ini kita ada YB Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi Awang, pengerusi Aid for Palestine program di bawah Duta Perdana Menteri di Timur Tengah. Jadi kita nak dengar pula pendapat daripada beliau selaku yang terlibat secara aktif dalam lobby-lobby melalui strategi gerakan Islam sama ada sebelum ni ataupun yang sedang diusahakan pada hari ini insyaAllah. Dengan mempersilakan YB Ustaz Muhammad Khalil Abdul Hadi Awang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dihormati Tuan Moderator, yang dihormati Tan Sri Datuk Sri Dr. Syed Hamid bin Tan Sri Syed Jaafar Al-Albar, yang dihormati Tuan Haji Aminuddin bin Yahya, yang dihormati Profesor Ruhannas Harun, dan seterusnya moderator yang kedua, mungkin juga ahli panel, Tuan Faizuddin Muhammad Zai, seluruh penonton-penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah yang pertamanya bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini dapat bersama-sama dalam forum tentang two-state solution, yang mana tadi kita telah mendengar dengan panjang lebar daripada dua ahli panel ataupun tiga ahli panel mengikut pandangan sisi masing-masing yang mempunyai pengalaman yang sangat luas, bukan sahaja dalam bidang kajian, bahkan juga secara amali dan praktikal, khususnya ahli panel yang pertama yang merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian yang berlaku di dunia Islam, khususnya dalam konteks krisis ataupun konflik yang berlaku di Timur Tengah, khususnya di Palestin pada hari ini. Berkait dengan pandang sisi gerakan Islam, bila kita sebut tentang gerakan Islam, yang dimaksudkan di sini ialah gerakan politik Islam, bukan gerakan dakwah Islam, bukan gerakan sufi, bukan gerakan ekonomi Islam dan lain-lain lagi. Yang dimaksudkan di sini ialah gerakan politik Islam yang berjuang untuk mengembalikan semula kerajaan dan pemerintahan Islam yang hilang selepas daripada kejatuhan kerajaan Islam Uthmaniyah pada 1924, yang juga mempunyai kaitan dengan kejatuhan bumi Palestin itu sendiri ke tangan penjajah British dan seterusnya penubuhan negara haram Israel pada 1948. Jika kita melihat kepada sejarah gerakan Islam dalam perjuangan untuk mengembalikan semula bumi Palestin, bermula sejak awal lagi kumpulan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang ditubuhkan pada tahun 1928 dan seterusnya selepas daripada itu tahun 30-an, yang mana perjuangannya bersama-sama dengan umat Islam pada ketika itu untuk mengambil semula bumi Palestin yang
dijajah oleh penjajah British. Di antara tokoh-tokoh penting yang disebut oleh Adi Ali sejarah tentang perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin ialah Syekh Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang merupakan bekas mufti Baitul Maqdis yang bergerak dengan begitu aktif. Antaranya ialah beliau pernah pergi ke Jerman berlindung di sana dan membuat pertemuan dengan Adolf Hitler, dan Hitler katanya mengikut ahli-ahli sejarah berjanji kepada Muhammad Al-Amin Husaini jika sekiranya Jerman menang dalam perangan Perang Dunia yang kedua, maka akan mengembalikan bumi Palestin kepada orang-orang Palestin, kepada orang-orang Islam. Seterusnya, selepas daripada penubuhan Negara Haram Israel pada 1948, kita melihat peranan gerakan Islam ini agak menurun. Yang menonjolnya ialah gerakan gerakan kebangsaan Arab. Maka timbullah tokoh-tokoh seperti almarhum Yasir Arafat dan lain-lain lagi yang sangat sinonim dengan perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin. Dan kita melihat berlakunya beberapa peperangan. Peperangan 1967 secara khususnya, yang mana sebahagian daripada tanah Arab di Mesir, di Syria, termasuk di Lubnan dan termasuk juga sebahagian besar lagi daripada bumi Palestin jatuh ke tangan Zionis Yahudi, negara haram Israel. Kemudian apa yang berlaku menariknya ialah pada tahun 1987 berlakunya intifadah yang pertama. Maka di sini kita lihat penonjolan semula peranan gerakan Islam dengan tertubuhnya gerakan Hamas dan juga gerakan jihad Islami sebelum daripada itu. Dalam intifadah yang pertama ini, rakyat Palestin bangkit menentang tentera Zionis Yahudi dengan batu, yang mana mereka baling batu kepada tentera Zionis Yahudi. Kemudian berlaku beberapa kebangkitan rakyat Palestin selepas daripada itu, tahun 2000, tahun 2014 dan sehinggalah yang terakhir ini, kita melihat bagaimana penonjolan dan peningkatan serta kemajuan peranan gerakan Islam khususnya Hamas dalam perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin. Baik, apabila kita kembali kepada isu two-state solution, pada pandangan saya, Islam mengajar kepada kita satu kaedah yang dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggal apa yang ragu-ragu kepada kamu dan ambil apa yang tidak ragu kepada kamu. Two-state solution ini masih lagi bersifat cadangan. Mungkin boleh berlaku, mungkin tidak boleh berlaku. Apa yang tidak ragu di sini, peranan negara-negara Islam untuk tidak mengiktiraf sama sekali negara haram Israel. Inilah peranan yang sangat menarik yang diambil oleh negara kita sejak daripada negara kita mencapai kemerdekaan. Sejak daripada almarhum Tunku Abdul Rahman yang dengan tegas pendirian yang diambil oleh Malaysia ini sehinggalah ke hari ini. Namun begitu, kita melihat penyelesaian two-state solution ini, di sana ada pandangan-pandangan daripada gerakan-gerakan Islam sendiri. Antaranya ialah Hamas yang sebagaimana saya sebutkan tadi, walaupun berjuang dengan persenjataan untuk membebaskan bumi Palestin, tetapi ada pandang sisi dari sudut politik khususnya berkait dengan cadangan two-state solution ini. Antara ialah kenyataan daripada pemimpin Hamas sendiri yang boleh menerima two-state solution berdasarkan kepada sempadan tahun 1967. Namun begitu, saya melihat apa yang diutarakan ini bersifat penyelesaian jangka masa pendek. Dan di sana ada penyelesaian jangka masa panjang. Apabila kita bercakap tentang perjuangan, di sana perlu ada hadaf dan di sana perlu ada ghayah. Hadaf ialah jangka masa pendek. Ghayah ialah matlamat jangka masa panjang. Di mana kita memahami sebagaimana disebut oleh Tan Sri Datuk Sri tadi, di mana menjadi akidah Zionis Yahudi tidak boleh menerima sama sekali two-state solution. Yang pertama kerana ia bercanggah dengan akidah Zionis itu sendiri.
yang beriman bahawa negara untuk orang-orang Yahudi meliputi Nil dan Furat, merangkumi sebahagian besar daripada negara-negara Arab pada hari ini. Bahkan jika sekiranya mereka menerima two-state solution sendiri pun, ia akan melemahkan negara Israel yang ada pada hari ini. Apabila orang-orang Arab akan diterima masuk menjadi sebahagian daripada rakyat dan juga negara Palestin berdaulat akan diterima, maka ini akan menguatkan perjuangan rakyat Palestin, akan melemahkan negara haram Israel itu sendiri. Oleh kerana itulah apabila berlakunya perjanjian Oslo tahun 1993, tahun 1994, Yitzhak Rabin dibunuh. Bukan orang Palestin yang bunuh, orang Yahudi sendiri yang bunuh. Kerana mereka sendiri tidak bersetuju dengan penyelesaian two state solution ini. Oleh kerana itulah pada kita, saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Tan Sri Datuk Seri tadi bahawa tidak dapat tidak kita mesti berpegang kepada one state solution. Kerana inilah penyelesaian Islam. Dalam sejarah kita melihat negara Palestin ini diperintah oleh orang Yahudi, diperintah oleh orang Kristian, diperintah oleh orang Islam. Daripada ketiga-tiga agama yang menganggap Baitul Maqdis adalah tempat suci kepada mereka, hanya pemerintahan Islam sahaja yang berjaya. Orang Yahudi buat zalim kepada orang Kristian. Orang Kristian buat zalim kepada orang Yahudi dan orang Islam. Tapi dalam sepanjang sejarah Islam, sejak daripada zaman Sayyidina Umar dulu, kemudian zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga zaman kelemahan umat Islam, di zaman kerajaan Islam Osman Sengiah sendiri, orang-orang Yahudi hidup dalam keadaan aman damai di bumi Palestin. Oleh kerana itulah ini satu fakta yang perlu kita lihat, menunjukkan bahawa penyelesaian Islam adalah penyelesaian yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan. Palestin hanyalah satu, Palestin milik orang Islam yang mana telah mampu melaksanakannya dengan adil kepada semua penganut agama, bangsa dan kaum yang lain. Jadi saya serah balik kepada moderator, itu sebagai pandangan awal saya tentang isu ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada YB Ustaz Muhammad Khalil di atas apa ni, sudut pandang beliau mewakili usaha-usaha gerakan Islam melalui daripada kacamata Islam dan juga pandangan beliau tentang two state solution itu sendiri. Jadi saya menyelit sebelum kita kembali kepada pusingan yang kedua, saya nak selit sikit untuk mungkin yang bersama kita pada hari ini, panel-panel mungkin Tan Sri, Prof, Haji Amin sendiri, mungkin YB Ustaz Khalil dia agak muda lah, yang lain-lain agak senior. Jadi saya nak kongsikan dalam kalangan anak muda ni, untuk makluman apa ni Prof Tan Sri, anak muda kita di Malaysia ni alhamdulillah, walaupun di Facebook banyak kena ban dan sebagainya, kita ada satu lagi aplikasi yang menjadi kegilaan budak-budak ni, iaitu TikTok. Di TikTok hampir semua budak seolah-olah mereka inilah tentera yang dilatih oleh Hamas menjadi Al-Qassam, sehingga kalau Prof dengar, Tan Sri dengar Israel koyak dan sebagainya, mereka ini sanggup tidur lewat malam bermain TikTok, komen di ruangan media sosial dan sebagainya. Apa yang saya cuba sampaikan ialah kesedaran dalam kalangan budak-budak Malaysia ni, mereka sudah tidak segan lagi, sudah tidak ada rasa takut lagi. Mereka sehinggakan mengaku nama mereka datang daripada Malaysia dan bersama dengan tentera Al-Qassam, bukan bersama dengan rakyat Palestin lagi, bersama dengan tentera Al-Qassam. Jadi mereka menjiwai perjuangan yang dihadapi oleh tentera dan juga pejuang di Palestin. Baik, saya teruskan dengan pusingan yang kedua, insyaAllah. Tan Sri, kita kembali kepada Tan Sri. Yang ini kita memang akan tanya soalan, saya ada tengok soalan ni. Kita akan tanya soalan yang sangat membuka mata kita semua ya, tentang apakah yang akan dilakukan oleh Tan Sri sekiranya Tan Sri dilantik sebagai pengerusi OIC itu sendiri. Jadi kita tadi ada bagi pandangan dan sebagainya, hari ini kita diberi kuasa untuk menjadi pengerusi OIC. Silakan Tan Sri, apakah yang akan dilakukan oleh Tan Sri? Terima kasih Faiz for being a very good moderator, nak ambil alih. Saya
first, mula-mulanya sekali saya minta maaf kalau tadi nampak saya agresif. Tapi itu cara saya lah. Saya tu nak tukar susah. Memang saya macam tu. Saya fikir Profesor Hanas, Rohanas pun tahu saya macam tu. Berkenaan ini, pengurusi OIC ni, saya fikir yang bertanya tu mungkin tak serius. Atau pasal apa? Pengurusi OIC ni bukan individu. Dia pengurusi OIC negara. Sekarang bukan kita punya turn lah atau apa tu, kita punya masa untuk jadi ini. Dan selalunya yang akan memegang tampuk menguruskan mesyuarat OIC adalah Perdana Menteri atau Menteri Luar. Jadi saya ni orang dah pencin, orang lama. Jadi kita kadang ambil bahagian macam ni bercakap. Tapi saya suka memberitahu, saya amat gembira sekarang tengok semangat orang muda. Pasal saya mengikuti TikTok, mengikuti Instagram, tweet. Pasal saya banyak tweet dan banyak dalam itu. Jadi oleh itu saya fikir semangat macam ni penting. Tapi dalam kita bersemangat, kita juga mesti tahu isu-isu terkini. Jadi supaya kita punya pendapat, pandangan, kita punya arah hala tuju tu tak tak out of date, dia terkemas kini dengan perkembangan yang ada pada masa ini. Jadi saya fikir orang banyak tabik kat Malaysia lah, anak-anak muda Malaysia yang mainkan peranan yang sangat membanggakan. Jadi itu saya ucapkan tahniahlah, kerana pun Atur ni pun dia tajuk tu adalah satu tajuk yang amat menarik. Dan saya fikir apa pun solusinya, ia bukan dalam jangka masa pendek. Memang saya lebih suka daripada Yang Berhormat tadi cakap, kita bercakap berkenaan is a political solution, political Islam. Yang pentingnya ialah tentang perjuangan pada kali ini, kita yang kita menentang pada kali ini, kita menentang ketidakadilan, kezaliman, ketidakperi kemanusiaan. Yang bukan kerana dia orang Yahudi atau dia orang ni, tapi kita menentang sesuatu yang tidak bersifat perikemanusiaan, yang bersifat appetite, yang bersifat apa tu, double standard, yang bersifat memilih-milih. Itu saya fikir menjadi asas. Dan orang muda yang saya tengok lah baru tadi saya tengok satu program yang diadakan oleh Bernama, semua yang ambil bahagian semua orang muda kebanyakannya, nanti majoritinya orang muda. Dan saya fikir orang muda kita dia tahu isu dan dia boleh berbahas untuk mengambil bahagian dan menyumbangkan. Tapi kita bukan nak jadi Hamas, kita nak menegakkan keadilan. Pasal apa orang menyokong zaman khalifah? Ini yang hancurkan kekhalifahan. Ini adalah negara-negara barat. Dia kekhalifahan adalah berasaskan kita menentang penindasan, kita menentang ketidakadilan. Kita punya perjuangan Islam adalah untuk menegakkan keadilan dan mengelakkan orang daripada ditindas. Tak kira apa agama, kita akan berlaku adil pada semua. Itu saya punya pandangan lah. Tapi untuk jadi chairman tu, tak boleh lah. Saya tak layak untuk jadi chairman. Okey, terima kasih. Baik, Tuan Sri, terima kasih di atas. Oh, Faiz pun dah hilang suara. Sorry. Okay. Terima kasih Tan Sri di atas pandangan dan perkongsian daripada beliau, dan juga semangat daripada atuk-atuk ni kepada golongan-golongan muda pelapis negara kita, insyaAllah. Dan seterusnya kita berpindah kepada Tuan Haji Amin, wakil pembela, iaitu sekiranya Tuan Haji dilantik sebagai pengurusi badan NGO antarabangsa ke forum PBB. Okey, apakah yang akan disuarakan oleh Tuan Haji Amin, insyaAllah, silakan. Ini soalan hypothetical lah ya, tapi tak apalah untuk menjawab soalan ni. Sebenarnya ada berapa aspek yang NGO boleh main peranan. Yang pertama dari segi pelobi, saya rasa ini sangat penting. Kalau kita tengok banyak NGO human rights ini menjalankan peranan melobi kepada negara-negara anggota dalam PBB untuk meyakinkan negara anggota terhadap perjuangan mereka. Dan ini bagi saya satu strategi yang sangat ampuh
yang dibuat oleh NGO antarabangsa yang memperjuangkan hak human rights ini, dan benda itu berlaku dalam negara kita, bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak LGBT, hak-hak agama-agama yang tidak betul ini, dan mendapat satu pandangan yang baik daripada negara-negara anggota. Walaupun mereka adalah negara Islam, tetapi kejayaan ataupun kemampuan mereka itu mengolah naratif human rights yang berlaku dalam negara Malaysia sendiri meyakinkan pihak negara-negara anggota. Jadi saya rasa mungkin selama ini kita terlalu sibuk dalam konflik, dalam melibatkan peperangan ini. Akhirnya kita, saya lihat tidak ada satu NGO yang betul-betul tampil ke hadapan melobi dalam konteks naratif yang betul. Kalau kita kata dari segi humanitarian base ke ataupun sebagainya, kepada negara-negara anggota. Ini pengalaman saya, ya. Sebenarnya saya sempat ke dulu satu ketika pergi ke Geneva dan melawat pejabat sekretari OIC. Beliau sendiri admit maknanya tidak ada satu gerakan ataupun satu usaha yang betul-betul solid dan konkret dalam nak melobi negara anggota PBB ini, menyebabkan isu Palestin ini tinggal begitu sahaja. Sebab untuk melobi ini memerlukan satu naratif, satu kajian, satu penulisan yang konkret dengan hujah-hujah dan fakta-faktanya. Benda itu ada di sana dan di sini, tetapi tidak ada satu concerted effort, satu usaha yang betul-betul jitu untuk melobi negara-negara anggota terhadap perjuangan di Palestin. Itu satu perkara yang boleh dimainkan. Bagi saya itu sangat, malah itu bagi saya utama yang dimainkan oleh NGO dalam konteks perjuangan Palestin. Begitu juga NGO boleh menjadi satu badan pendesak, bukan saja setakat melobi tapi pendesak. Kalau kita boleh meyakinkan NGO-NGO seluruh dunia yang hari ini bercakap pasal humanitarian ground menjadi mendesak negara-negara, terutamanya negara-negara yang jadi pelopor kepada isu ini seperti Amerika, Britain dan sebagainya, untuk berhenti dalam konteks membenarkan atrociti ataupun kezaliman yang diberlakukan oleh Israel, dan berhenti interfere di dalam dealing antara Israel dan Palestin ini. Jadi mereka ini sebenarnya kadang menggunakan kuasa veto, contohnya bau-bau ini mereka menggunakan kuasa veto untuk menyekat usaha-usaha perdamaian gencatan senjata yang berlaku ataupun cadangan yang dikemukakan oleh negara anggota. Jadi desakan ini kalau berlaku secara meluas satu dunia, saya rasa akhirnya mereka mungkin akan dapat dengar. Tetapi kena betul-betul ini, again macam Tan Sri cakap tadi, is a long term process, bukan berlaku sehari dua hari, tetapi nak bawa NGO-NGO ini kepada satu isu untuk disepakati bukan perkara yang mudah. Tapi saya yakin benda itu bukan satu yang mustahil yang NGO boleh lakukan. Itu yang kedua yang NGO boleh buat. Dan yang ketiga bahagian mediation. Saya rasa ini benda yang juga tidak dilakukan sampai sekarang ini. Bagaimana umat-umat Islam ataupun negara-negara Islam tidak melihat isu mediation ini satu perkara yang penting untuk dibawa. Akhirnya orang ini mengarah ke sana, orang sana mengarah ke ini. Akhirnya tidak ada satu agensi ataupun satu pihak yang betul-betul mengenengahkan isu ini terhadap kezaliman yang dia buat, membawa Israel ini mengeluarkan semua all those secara structured apa-apa yang berlaku sepanjang for the past 60-70 years yang lepas ini untuk dibawa ke ICC ataupun ke mengawal pengadilan. So benda-benda ini yang NGO boleh buat atas dasar. Kita kena benda ini, ya, satu faktor yang kita kena terima ialah kadang-kadang religious issue ini agak sensitif. So mungkin kita boleh bawa dalam konteks humanitarian, which
semua orang boleh terima, sama ada orang Islam atau bukan Islam, dan kita ramai tahu semua sokongan. Kita tengok demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia hari ini menyokong ini. Tetapi tak ada satu, macam saya kata tadi, concerted effort oleh mana-mana badan. So saya rasa kalau ini boleh dimainkan oleh NGO di peringkat antarabangsa, sebagaimana yang berlaku contohnya Greenpeace, Human Rights, ini berlaku dalam bentuk sangat structured. Sehingga mana-mana hari ini negara yang tidak comply ataupun tidak mematuhi apa yang disetahkan sebagai universal value yang diwawarkan oleh United Nations itu mempunyai tekanan yang sangat hebat daripada United Nations. Malaysia contohnya menerima 100, kalau tak saya masa UPR kedua atau ketiga yang lepas, ke-13, kita menerima hampir 128 persoalan. Kita nombor 2 daripada China. China begitu banyak, sampai 200 lebih. Bermakna-makna bagaimana tekanan yang digunakan oleh mereka, bagaimana pelobi yang dibuat oleh mereka, naratif yang dibuat oleh mereka, sehingga negara-negara anggota, even yang Muslim pun, menerima konsep LGBT harus diiktiraf dan sebagainya. So, saya ingin sangat mengejutkan bagi kita. Tetapi itu yang dibuat oleh mereka dan berjaya. Jadi bagi saya peranan NGO dalam konteks perjuangan Palestin ini sangat penting dan boleh memberi impak yang besar kepada senario konflik yang berlaku ini. Kalau sekiranya kita lihat bahawa peranan Amerika pegang berita lagi tidak boleh diharap dalam menyelesaikan konflik ini. So saya rasa itu antara dua tiga perkara lah yang boleh dibuat apa nama oleh NGO. Jika sekiranya maknanya saya ni diberikan kepimpinan, which is hypothetical lah ya, maknanya memimpin NGO peringkat antarabangsa. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Haji Amin yang kita lihat sangat berpengalaman ya, membawa suara NGO di peringkat antarabangsa, khususnya dalam isu-isu LGBT dan sebagainya. Dan kita harap dalam isu kemanusiaan untuk rakyat Palestin juga dapat diangkat ya. Seperti mana seagresif yang dilakukan sebelum ini, insyaAllah. Baik, kita berpindah kepada Prof. Ruhanas. Prof. Ruhanas, insyaAllah kita sebenarnya dah 1.5 jam. Kita cuba laju sikit. Nanti mungkin ada perkara-perkara yang kita nak discuss, selit antara satu sama lain dan sebagainya. Untuk Prof, kita sekiranya Prof dilantik sebagai mediator oleh kerajaan Malaysia, dilantik oleh kerajaan Malaysia ke forum antarabangsa untuk isu Palestin ini, dan juga kalau boleh saya selit juga bagaimana deal of the century ini sebenarnya menjadi salah satu bukti yang two state solution ni adalah tidak berjaya dan tidak diiktiraf sendiri, kerana deal of the century ini berlanggar dengan apa yang ada dalam two state solution sendiri. Boleh Prof sila ulas sikit, insyaAllah. Prof, mic tak on lagi, maaf. Berjangkit dengan saya ya. Oh, okay. Ini adalah satu soalan atau pertanyaan yang bersifat hypothetical. Maka jawapan saya pun hampir begitulah. Pertama, saya rasa tugas seorang mediator itu amat berat. Jadi siang-siang lagi saya rasa saya tak sanggup. Jadi saya akan menolak kerana beberapa sebab. Pertama, saya rasa saya ini sudah berumur dan kita harus berikan tugas berat ini kepada orang yang lebih muda. Dan yang kedua, saya rasa mediation ini tugasnya amat berat kerana perlu memberi perhatian kepada semua pihak, pelbagai aspek, dan oleh kerana saya sebagai seorang penyelidik, pemikir, saya mempunyai satu pendirian. Maka mungkin pendirian itu tidak sesuai lah dengan orang yang diberi tugas menjadi mediator. Jadi apapun itu adalah sesuatu yang hypothetical. Maka saya rasa peranan yang saya boleh berikan ialah lebih bersifat ke arah memberi intellectual input, memberikan
hasil intellectual. Saya rasa itu sajalah yang saya dapat berikan kerana saya ini tidaklah mempunyai banyak apa orang kata pengalaman dari segi praktikal. Saya ini seorang akademik sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi apa yang saya buat fikir ialah ada di kepala ini. Jadi untuk menterjemahkannya itu, maka saya rasa dia perlu bersifat intellectual. Jadi bersifat intellectual ini kadang-kadang tidak begitu practical. Jadi saya suka bercakap, berdebat, tetapi saya bukan seorang aktivis. Jadi mungkin juga saya bukan seorang politician ataupun yang lain-lain. Jadi mungkin dari segi praktikalnya saya rasa tak sanggup lah. So thank you very much. Okay, Prof, terima kasih kerana memberikan sudut pandang Prof tentang isu ni. Mungkin nanti kita nak tengok sikit apakah dari sudut idea intellectual itu sendiri ataupun dari sudut teori itu sendiri yang boleh mungkin diambil kira. Kita ada YB Ustaz Khalil di sini yang terlibat memang beliau di lapangan sama juga dengan Haji Amin. Ya, mungkin Tan Sri juga ada anak buah beliau yang menyambung perjuangan beliau yang boleh kita ambil iktibar dengan pandangan teori-teori tersebut, insyaAllah. Dan yang terakhir, insyaAllah kita dengar daripada YB. Soalannya adalah YB, sekiranya YB dilantik sebagai menteri luar menggantikan YB Syamuddin dan juga sebagai menteri luar ini dah berat yang pertama. Yang keduanya adalah sebagai pengurusi gerakan Islam di peringkat antarabangsa. Jadi apakah dengan suasana yang berlaku pada hari ini, apakah yang akan dilakukan oleh YB, insyaAllah? Agak jadi realiti itu, amin. Amin. Terima kasih moderator, seluruh ahli-ahli panel yang dihormati, yang disegani sekalian. Bagi saya, apa yang penting ialah harapan dan cita-cita seluruh umat Islam untuk melihat penyelesaian kepada isu Palestin ini. Pada pandangan saya, yang pertama sekali, kita di dunia Islam perlu membina kekuatan kita sendiri. Kita tidak boleh bergantung kepada pihak luar, khususnya kuasa-kuasa besar dunia. Sebagaimana yang disebut oleh Tan Sri, Datuk Sri tadi, memang kewujudan negara haram Israel ini adalah perancangan Zionis Yahudi yang mana strateginya ialah menguasai kuasa-kuasa besar sejak daripada permulaan penubuhannya pada akhir abad yang ke-20, di mana Zionis Yahudi menguasai penjajah ataupun kuasa-kuasa barat pada ketika itu, Perancis, Britain dan lain-lain lagi, sehinggalah mereka berjaya mendapat bumi Palestin. Dan sekarang ini mereka yang berada di belakang kuasa besar dunia Amerika Syarikat itu sendiri. Oleh kerana itulah, setiap Presiden Amerika Syarikat jika sekiranya mahu menang dalam pilihan raya Presiden, mesti bersungguh-sungguh memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada negara haram Israel itu sendiri. Oleh kerana itulah, tanggungjawab dunia Islam mestilah membina kekuatan yang sendiri, tidak boleh bergantung kepada pihak luar. Di mana kita melihat usaha-usaha ini sebenarnya sudah berlaku. Contohnya ialah ketika Profesor Najmuddin Erbakan menjadi Perdana Menteri Turki tahun 1965 sehingga 1966. Beliau menubuhkan satu kesatuan yang dinamakan dengan D8. Ketika itu Perdana Menteri kita ialah Tun Mahathir Mohamad. Saya tak pasti ketika itu siapa Menteri Luar. Barangkali rasanya bukan Tan Sri, rasanya orang lain rasanya. Tapi tak apalah, apa yang penting ialah usaha itu satu usaha yang sangat baik sebenarnya, mengukuhkan hubungan
8 buah negara Islam yang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Negara Mesir mempunyai kekuatan dari segi rakyatnya yang ramai. Kemudian negaranya yang sangat strategik yang bersempadan dengan Palestin, kemudian adanya terusan Swiss. Negara Pakistan begitu juga ada kekuatan yang tersendiri. Negara Bangladesh ada kekuatan yang tersendiri. Negara Iran, negara Turki, Nigeria, Indonesia dan juga negara kita Malaysia. Namun D8 ini akhirnya berhenti di pertengahan jalan sehinggalah kita lihat forum itu sebenarnya masih lagi dibincangkan di peringkat gerakan Islam sehingga ke hari ini. Tetapi tidak boleh melepasi batas yang kita mahu kerana keterbatasan yang ada. Oleh kerana itulah usaha-usaha seperti ini saya kira wajar untuk diteruskan. Oleh kerana itulah hari ini kita sebenarnya kita tidak mahu lagi mendengar OIC hanya sekadar mengecam tindakan yang dilakukan oleh negara haram Israel. Kita mahu tindakan yang lebih daripada itu lagi. Oleh kerana itulah saya memerhatikan satu perkembangan yang sangat baik yang berlaku di dunia Islam pada hari ini, antara jalan negara Turki sendiri nampaknya kehadapan selepas daripada kegagalan rapasan kuasa. Kita lihat negara Turki telah banyak mengubah dasar luarnya walaupun masih lagi menjadi anggota kepada NATO, tetapi mempunyai pendirian yang tersendiri. Turki walaupun mempunyai hubungan dengan negara haram Israel tetapi mempunyai pendirian yang sangat tegas dalam isu yang berlaku konflik di antara Palestin dan negara haram Israel. Kemudian yang kedua, antara apa yang perlu kita lakukan ialah meluaskan sokongan masyarakat antarabangsa kepada isu Palestin. Konflik yang baru sahaja kita lihat ini, kita lihat satu anjakan paradigma yang sangat menarik yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Barangkali ialah kerana maklumat begitu cepat tersebar dengan dunia tanpa sempadan, khususnya media sosial yang hari ini menjadi kiblat utama kepada masyarakat antarabangsa khususnya anak muda. Konflik terbaru yang berlaku ini mendapat satu sambutan dan juga keprihatinan yang begitu meluas daripada masyarakat antarabangsa, bukan sahaja daripada umat Islam, bahkan juga daripada masyarakat yang bukan Islam, khususnya di negara-negara barat sendiri. Contohnya daripada ahli politik, daripada selebriti, pelakon, penyanyi, ahli sukan, hatta di Amerika sendiri terdapat ahli-ahli politik yang sudah menimbulkan bangkangan ataupun ketidakpuas hatian mereka terhadap diskriminasi dan juga kezaliman yang dilakukan oleh negara haram Israel terhadap penduduk Palestin itu sendiri. Oleh kerana itulah usaha-usaha ini mesti diteruskan. Hatta di kalangan orang-orang Yahudi sendiri sebenarnya bukan semua bersetuju dengan negara haram Israel itu sendiri. Contohnya ialah satu kumpulan, Naturi Karta, adalah satu kumpulan yang anti dengan penubuhan negara haram Israel. Dan kumpulan ini sangat rapat dengan orang-orang Islam dan juga orang-orang Arab sendiri ketika Yasir Arafat menjadi pemimpin di eranya. Beliau pernah melantik salah seorang menterinya daripada kalangan Yahudi, daripada kumpulan yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana itulah kita perlu meluaskan sokongan masyarakat antarabangsa kepada isu Palestin ini supaya isu ini menjadi orang kata berada dalam minda, berada dalam fikiran masyarakat bagaimana kezaliman, penindasan, dasar kejam, dasar apartheid yang dilakukan oleh negara haram Israel yang tidak boleh diterima oleh masyarakat antarabangsa pada hari ini. Jadi itu yang dapat saya kongsikan untuk sesi ini. Saya suruh balik kepada moderator. Baik, terima kasih kepada YB Ustaz Muhammad Khalil. Di atas pandangan beliau, sekiranya menjadi menteri luar, nampak gaya ada gaya sebagai menteri luar
Malaysia, insyaAllah mungkin Tan Sri boleh bagi komen sikit macam mana. Baik, nampak gaya kita punya pusingan kedua ini bergerak dengan pantas kerana masing-masing dengan segan silunya, dengan jawatan-jawatan mungkin. Tapi kita dapat idea tersebut. Kita nampak sebenarnya apa yang didambakan oleh kita semua termasuk saya juga adalah solusi kepada isu yang berpanjangan ni yang tak pernah sudah-sudah. Bermula daripada zaman Umar Al-Khattab yang mengisytihar sebagai tanah wakaf umat Islam. Kemudian tentera salib datang. Kemudian dibebaskan pula oleh Saluddin Al-Ayubi. Kemudian pada zaman Turki Utsmaniyah yang ditawarkan dengan sogokan duit dan sebagainya agar diberikan Palestin sehinggalah jatuh ke tangan British sebagai proksi kepada Zionis pada ketika itu. Jadi kita tengok saya dimaklumkan oleh oleh penerbit kita ada soalan, tapi soalan belum muncul di depan kita. Saya tambah dulu sikit sebanyak untuk mengisi ruang yang ada, iaitu tentang saya melihat tadi ada dua perkara yang perspektif yang agak bukih boleh dibincangkan secara detail lagi, iaitu tentang one state solution tadi. Kalau boleh saya tanyakan, adakah dalam one state solution ini rakyat Palestin dan juga kita katakan pendatang tanpa izin ataupun pendatang tanpa keredaan umat Islam ini dikira mempunyai kerakyatan yang sama seperti mana rakyat asal Palestin itu, dan mereka mempunyai privilege yang sama, ataupun macam mana one state solution itu kalau boleh kita lihat sikit. Dan juga mungkin YB Ustaz Khalil boleh perincikan juga lagi disebutkan tadi tentang daripada kita bincang tentang perkara yang tak sudah-sudah buat perjanjian, dikhianati dan sebagainya. Bagaimana pula kita lihat kekuatan umat Islam itu sendiri? Adakah umat Islam mempunyai kapasiti untuk mempunyai kekuatan teknologi ketenteraan ke, dari sudut teknologi ke dan sebagainya? Mungkin saya lontarkan dulu kepada yang one state solution tadi kepada Tan Sri, insyaAllah. Mungkin bersama Haji Amin boleh respon juga. Prof. Ruhanas mungkin nak bagi pandangan balas. Silakan, insyaAllah. Kita ada masa dalam 15 minit lagi. Sila Profesor Rohana dulu. Okey. Secara ringkasnya, Tan Sri, Ustaz dan moderator, bagi saya, apa yang saya fikir yang mahulah kalau saya diminta melakukannya ialah membuat sesuatu yang kita panggil workable, yang boleh dilaksanakan. Jadi apabila saya meneliti kisah one state solution ini, itulah yang saya tanya tadi, bolehkah Israel berlaku adil? Kenapa saya sebut Israel? Kerana dia yang berkuasa. Saya tengok keadaan hari ini, siapa yang berkuasa? Kalau one state solution ini diteruskan, siapa yang akan memegang kuasa? Jadi itu satu. Jadi buat masa ini saya rasa walaupun hati kita menyokong misalnya memintalah Israel melakukan keadilan, tapi adakah mereka akan melaksanakan? Jadi bagi saya itulah yang saya kata di antara yang workable, yang boleh terlaksana dan yang mungkin buat masa ini tidak boleh dilaksanakan. Maka itu saya kembali kepada two state solution itu, walaupun belum dilaksanakan dan tidak tahu sama ada dia berjaya ataupun tidak. Jadi pandangan saya, why not kita cuba? Kalau itulah, kerana pandangan saya tak ada alternatif lain selain daripada kesengsaraan. Yang saya tak sanggup tengok. Itulah, ya. Okey. Boleh okay, saya. Terima kasih. Silakan Tan Sri. Nah, saya boleh cakap sikit. Saya fikir bila kita nak merumuskan sesuatu, kita ada
dihamparkan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang tidak bergerak dan tidak mencapai apa-apa pun adalah rumusan dua negara. Dua negara ni Israel tidak boleh terima kerana dia mementingkan kepada dia punya keselamatan. Is nombor satu, bukan keamanan tapi keselamatan. Dan dia punya sikap tu. Jadi walaupun dua state, tidak bermakna dua state dia tidak menguasai, oleh kerana West Bank dan dan juga Gaza terlalu kecil dan dia akan sentiasa di bawah dikuasai oleh Israel dengan macam-macam polisi yang akan menyusahkan pihak. Jadi dia, pada saya itu adalah satu solusi yang tidak praktikal untuk ini. Satu state pula, dia bukan sesuatu yang telah terhampar ataupun telah terbentuk untuk dibincangkan. Tidak ada detailnya lagi. Soal sama ada Israel boleh ini, dia tak timbul. Sama ada orang Yahudi boleh adil atau tak, dia tak timbul. Bila kita nak menubuhkan sesuatu negara, satu negara akan ada provision di dalam perlembagaan, kedudukan rakyatnya, kedudukan kuasa-kuasanya, bidang-bidang keadilan dia, bidang perundangan dia, jadi bidang eksekutif dia, semua akan terbentuk dengan perbincangan-perbincangan. Jadi soal tidak ada tidak berlaku pasal semua rakyat Israel, dan tidak ada perbezaan kerana mereka berlain kaum atau berlainan agama. Jadi soal Israel memerintah, kalau satu state bukan Israel lagi yang memerintah, rakyat negara itu, apapun negara itu dipanggil. Jadi pada saya, sesuatu yang telah kita cuba dalam tahun 90-an kita cuba, sampai sehingga sekarang tidak berjaya, tetapi tiap-tiap 3-4 tahun ada pengeboman, ada kekerasan, ada konflik yang berlaku. Jadi ini tidak praktikal lagi satu state. Pada saya lah, saya punya pandangan. Dia tidak praktikal. Tapi yang nampak yang belum lagi kita cuba, dah ada mula diwar-warkan dan masyarakat antarabangsa pun banyak dah membincangkan perkara ini lebih terbuka daripada dulu. Jadi menunjukkan bahawa ini ada satu, mungkin ada satu peluang baru. Sama ada dia praktikal atau tidak, kita tak tahu. Melainkan kita cuba untuk letakkan dia atas meja rundingan. Pasal solusi di dalam soal Palestin, konflik Palestin dan Israel ni adalah political solution. Dia tidak boleh ada menjadi melalui perundingan ke, diplomatik ke, apa pun. Dia tidak boleh lain daripada itu. Tapi bila ia terbentuk, soal Israel memerintah tak timbul. Soal rakyat negara itu yang memerintah, yang mempunyai kedudukan yang sama rata, yang tidak lagi appetite, yang semuanya. Jadi soal Israel tak boleh berlaku, ada tidak timbul lah kalau itu dapat diwujudkan. Jadi satu yang tak berjalan, yang sehingga sekarang tidak nampak kemajuan dia. Lagi satu yang belum ada di atas meja untuk dirundingkan atau dilihat, boleh atau tidak. Jangan lupa bahawa kerajaan Islam yang ditubuhkan dulu sentiasa adil dan tidak menzalimi rakyat yang berbilang kaum, berbilang agama di negara Palestin yang satu pada masa dulu. Okey, terima kasih. Itu sedikit banyak saya punya pandangan. Terima kasih kerana terima kasih Rohanas, kepada Faizuddin, kepada Ustaz yang menghormat Ustaz Muhammad Ali. Bolehlah jadi menteri luar bila tiba. Ada. Terima kasih. Kalau sikit saya boleh tambah, saya lihat macam ini, ya. Dua organisasi besar yang boleh memperanan sangat berkesan, tetapi hari ini kita lihat macam toothless lah, macam tidak ada ni, iaitu OIC sendiri dan juga United Nations. Jadi kalau kita tengok tadi dah sebut sejarah dan sebagainya, yang menjadi dalang pada ini adalah Amerika dan juga British. Sebenarnya Israel ini tak kuat mana, dan mereka sangat takut kepada Hamas dan gerakan-gerakan pembebasan Palestin ini. Jadi tetapi disebabkan oleh backup oleh Big Brother mereka, oleh Amerika dan British ini, menyebabkan mereka berani untuk kehadapan. Jadi kita kena tengok root cause kepada isu ini. Dan kalau Amerika ini tu mana desakan kepada international organisation macam OIC, international dan sebagainya
untuk lepas daripada kongkongan Amerika dan juga apa namanya Britain ini, bagi saya solution kepada one state itu adalah satu yang boleh dilakukan, yang viable, yang sebenarnya tak dieksplor lagi pun oleh mana-mana parti. Tetapi disebabkan oleh kongkongan oleh kedua-dua negara ini terhadap badan dunia dan disebabkan oleh kebisuan ataupun kelemahan, kelesuan di kalangan OIC yang juga telah dipengaruhi dan ditekan oleh kedua-dua buah negara Amerika dan Britain ini, menyebabkan apa-apa solution pun tidak dapat diselesaikan. Saya yakin orang Palestin pun dah tak tahan, apa nama Israel pun tak tahan, apa nama ni pihak Hamas, Israel Palestin ni pun tak tahan untuk perang. Berperang ni letih dan menyakitkan dan memedihkan, kita tahu. So saya yakin mereka open. Cuma selagi kedua-dua negara ini ada peranan mengekang dan mengongkong dan sebagainya. Sebab itu satu ketika dahulu Tun Mahathir pernah memberi cadangan, kenapa Security Council ini hanya beberapa buah negara saja, kenapa tidak diopen ke negara-negara lain, dan kenapa ada kuasa veto seolah-olah hanya diperintah oleh dunia ini, diperintah oleh satu negara. Jadi benda-benda ini harus direktifikan, harus dilihat kembali supaya tidak ada satu negara dalam dunia ini yang mengontrol semua keamanan dunia. So ini punca yang berlaku menyebabkan konflik ini yang tidak akan pernah selesai sampai bila-bila. Dan saya yakin kalau kedua-dua negara ini mengambil bersikap berkecuali ataupun tidak interfere dalam konflik ini, saya rasa penyelesaian itu akan nampak. Tetapi selagi perkara ini tidak dapat diselesaikan dan kedua-dua agensi OIC dan United Nations ini masih lagi tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya mereka berfungsi, maka selagi itulah konflik ini tidak akan selesai. So penyelesaiannya harus bagi saya menyeluruh, dan di sinilah peranan NGO orang individu yang ada nama dan pengaruh, begitu juga negara-negara yang berpengaruh, Turki, negara kita sendiri dalam OIC dan sebagainya, harus memainkan peranan yang lebih aktif dan serius dalam menangani dan melihat dan menyelesaikan konflik ini. Wallahualam. Baik, terima kasih Haji Amin di atas sudut pandang tentang One State Solution dan juga peranan United Nations dan juga OIC dalam isu ini. Seterusnya kita berpindah ke Prof. Silakan. Boleh saya tanya satu soalan kepada ahli panel? Semua tadi kita sudah menyebut nama negara-negara Turki dan lain-lain, tetapi tak disebut Saudi, Arab Saudi. Apa yang boleh Arab Saudi mainkan? Itu soalan ini. Boleh saya cakap dua perkara daripada Amir, apa tu Aminuddin tadi cakap. Aminuddin ke boleh tu. Boleh ringkas Bro. Tan Sri silakan. Ringkas saja. Dia satu, apa tu, kuasa veto ni tak boleh ditukar melainkan dengan kelulusan Security Council. Jadi dia balik ke asal. Nak tukar dia pun kena balikkan dia. Dan dia akan itu. General Assembly tidak mempunyai kuasa untuk menukar tu. Kita cuba banyak-banyak kali bertahun. Saya terlibat dalam hal ini untuk menukar. Nombor dua, OIC. OIC ni, dia banyak, apa tu, dia kekeliruan di antara agenda Arab dengan agenda Islam. Member lepas tu ini nak habiskan cepatlah ini, sorry ya. Dia punya masalahnya, tak usah kita bercakap kena negara-negara Islam. Negara Islam mesti ada sifat ummah, kesatuan dan penyatuan. Tak ada penyatuan. Ini sekarang negara-negara yang disebut oleh Profesor Rohana semua sudah ada hubungan dengan Israel, dan ada pula negara yang suruh Hamas, disalahkan Hamas kerana menyerang. Jadi ini semua saya fikir kita kena betulkan muhasabah kepada negara-negara Islam, muhasabah ummah. Ni sekarang national interest lebih penting daripada sikap ummah. Dan ummah sudah tak ada. Bila nation state, daripada Westphalia punya treaty, nation state born, negara Islam kurang ummah apabila dijatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Lord Curzon pernah menjadi menteri luar. Lord Curzon kata kita tidak boleh membenarkan sekali lagi negara-negara Islam bersatu dan mengukuhkan kekuatan.
kesempatan mereka. Jadi kita mesti tahu kita punya apa tu obstacle lah. So if we do not want to upset our friend, if we want to upset our friend, it may hurt, you know, because of the diplomatic certain thing kan. Sebab tu saya tak nak tegur, tu saya bercakap secara umum. Baik, terima kasih Tan Sri di atas kupasan yang sangat menarik. Tadi kita dah dengar tentang jalan diplomasi, kita dah dengar tentang jalan peranan-peranan negara yang lain dari sudut human right dan sebagainya. Kita pindah pula kepada alternatif yang saya lihat juga perlu dieksplor oleh kita semua, iaitu peranan negara-negara Islam dan juga kesatuan Islam. Seperti mana soalan saya tadi yang disebutkan, dan juga nak tambah sikit lagi. Adakah peperangan ini, seperti mana kalau tak silap saya Haji Amin ataupun siapa tadi sebut tentang berhadapan dengan peperangan ini adalah kebaikan ataupun lebih baik kita mengelakkan peperangan? Sebab dia, saya rasa ada dua interest di situ. Sama ada kita stay dengan benda yang ada ataupun kita berjihad ataupun berperang dengan mungkin dengan bantuan kalau ada. Silakan YB, insyaAllah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih moderator dan seluruh ahli-ahli panel yang dihormati yang disegani sekalian. Bila kita bercakap tentang perjuangan untuk membebaskan bumi Palestin, perjuangan ini memerlukan kepada nafas yang panjang. Sama seperti orang bermain bola sepak. Kadang-kadang kena menyerang, kadang-kadang kena bertahan. Walaupun bertahan, tidak bermakna menyerah kalah. Bagi kita umat Islam, memang akidah kita bumi Palestin akan kembali ke tangan umat Islam. Itu janji yang disebut di dalam Al-Quran dan janji yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita beriman dengannya. Namun begitu, kita perlu berfikir secara realistik dengan wakil dan situasi yang kita lihat dan kita saksikan pada hari ini. Saya suka untuk memberi pandangan. Tadi banyak ahli panel menyebut tentang solusi yang terbaik. Supaya kita mengambil solusi dan penyelesaian yang pernah diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kerana kita lihat wujudnya di sana persamaan. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan di zaman kita umat Islam pada hari ini. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, bumi Palestin ditakluk oleh tentera salib selama hampir 100 tahun. Dan keadaan umat Islam pada ketika itu berkecamuk, berbalah di antara satu sama lain, tidak bersatu. Model yang diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah menyatukan umat Islam, membina kekuatan mereka dari sudut keimanannya, ilmunya, teknologinya, politiknya, perpecahan mazhabnya disatukan. Oleh kerana itulah model ini saya kira satu model yang perlu kita terokai dalam kita membincangkan untuk menyelesaikan konflik yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Hari ini bumi Palestin ditakluk oleh Zionis Yahudi. Dan kita lihat suasana dan situasi umat Islam pada hari ini lebih kurang sama dengan situasi dan suasana umat Islam di zaman Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Banyak negara-negara Islam berbalah di antara satu sama lain. Yang Arab saja ada lebih daripada 10 buah negara. Mazhab-mazhab pun ada berbalah di antara satu sama lain. Namun begitu, kita perlu melihat ke hadapan. Sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi, memang matlamat akhirnya kita nak satu negara saja untuk Palestin yang bertunjangkan Islam, kerana telah terbukti bahawa Islam yang berjaya menyatukan semua penganut agama di bawah satu bumbung dengan adil, dengan saksama. Yahudi tidak berjaya, Kristian tidak berjaya, itu terbukti dalam sejarah. Oleh kerana itulah apabila kita melihat kepada pemikiran move forward dalam konteks dunia Islam pada hari ini, apa yang saya sebutkan tadi perlu diterkai dengan lebih mendalam lagi. Oleh kerana itulah langkah yang diambil oleh Malaysia, satu langkah yang perlu
diperkukuhkan. Antaranya ialah KL Summit yang dianjurkan oleh bekas Perdana Menteri 2 tahun lepas, walaupun ia tidak dihadiri oleh negara-negara Islam yang hasratnya lebih daripada itu lagi, hanya 4 buah negara saja, tetapi semangatnya ada. Penyatuan negara-negara Islam, khususnya dari sudut untuk membina kekuatan dari segi sains, teknologi, ketenteraan dan lain-lain lagi. Oleh kerana itulah, ini adalah penyelesaian yang terbaik, penyelesaian yang sepatutnya diambil oleh negara-negara Islam pada hari ini. Yang keduanya, kalau kita melihat dalam konteks rakyat Palestin itu sendiri, kita melihat dan menyaksikan bagaimana perjuangan kebangsaan Arab sudah gagal sebagaimana saya sebutkan tadi. Hari ini dunia melihat bagaimana peranan Hamas, walaupun dilabel oleh negara-negara Arab sebagai kumpulan pengganas, tetapi kita melihat Amerika Syarikat di era Biden ini laras suaranya agak berbeza. Di zaman Donald Trump dulu terus dilabel sebagai pengganas, tetapi kita lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat melabelkannya sebagai kumpulan-kumpulan bersenjata. Jadi di sini satu perkara yang perlu kita terokai. Oleh kerana itulah, antara penyelesaiannya juga ialah Amerika sudah tidak layak untuk memimpin dunia dan sudah tidak layak untuk memimpin bagi menyelesaikan konflik-konflik yang berlaku di dunia, termasuklah di Palestin itu sendiri. Kerana tidak adil, tidak saksama, bias kepada negara haram Israel itu. Oleh kerana itulah kita perlu move forward ke hadapan, yang pertama sekali daripada negara-negara Islam itu sendiri dan mengambil pendekatan politik Islam dalam konteks ini Hamas. Dalam masa yang sama perlu menerokai kuasa-kuasa baru yang bakal muncul seperti Rusia, dan kita melihat beberapa contoh telah berlaku dan berjaya dalam konflik di Syria sebagai contoh. Apabila Rusia dan Turki boleh berbincang dan sikit sebanyak dapat mengurangkan konflik yang berlaku di Syria. Begitu juga konflik di Libya, berlaku juga perbincangan dan penyelarasan di antara Rusia dan Turki boleh diselesaikan konflik yang berlaku di Libya. Termasuklah juga konflik yang berlaku di Azerbaijan. Barat cuba nak masuk campur tetapi tidak berjaya. Akhirnya Turki dan Rusia memainkan peranan dan berjaya diselesaikan konflik yang berlaku di Azerbaijan. Jadi itulah move forward yang perlu kita lihat ke hadapan. Namun akhirnya saya berpandangan, dan itulah akidah kita umat Islam, bahawa bumi Palestin ini akan kembali kepada umat Islam. Apa yang penting hari ini kita mestilah istiqamah, mestilah mempunyai pendirian yang teguh bahawa kita mestilah bersama-sama dengan saudara kita di Palestin, mendoakan mereka, menunjukkan solidariti dan sokongan padu kita kepada mereka dalam menghadapi ujian-ujian yang sangat dahsyat pada hari ini. InsyaAllah masa depan adalah milik umat Islam, kerana malam tidak lamanya, tidak selamanya akan berpanjangan, akan tibanya fajar menyingsing. InsyaAllah kemenangan itu sangat hampir. Wallahu'alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih YB di atas saya rasa panel yang terakhirlah untuk pusingan soal jawab kita pada malam ni. Saya mewakili gerakan pembela ummah ataupun penganjur mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tan Sri, Prof, Haji Amin, YB, Ustaz Khalil kerana sudi bersama dengan kita pada malam ni. Saya rasa pembincangan malam ni adalah pembincangan yang luar biasa. Kita bukan membincang untuk marah semata-mata, tetapi kita membincangkan tentang solusi yang saya rasa pada malam ni kita membuka denai-denai solusi. Tadi kita lihat ada bagaimana perspektif two state solution, kemudian kita lihat kepada one state solution, kemudian kita lihat bagaimana dunia Islam dan juga masa depan kuasa-kuasa besar yang lain, yang sebenarnya kita ada option. Dan saya harap mereka yang melihat forum kita pada malam ini dapat memberikan sokongan dalam kita mencari penyelesaian dan
boleh memberikan sumbangan mereka yang pakar dalam diplomatik, yang pakar dalam hubungan antarabangsa, yang pakar dalam kesatuan umat dan sebagainya. Marilah kita bekerjasama menjalankan buah pemikiran yang dilontarkan tadi, insyaAllah. Saya harap generasi-generasi baru dapat menggerakkan usaha yang cantik ini, dan kita seperti mana yang disebutkan oleh YB Ustaz Khalil tadi, insyaAllah kemenangan akan kembali kepada dunia Islam, insyaAllah. Saya rasa itu saja mewakili penganjur. Terima kasih banyak-banyak panel yang sangat disegani dan dihormati, yang sangat-sangat terima kasihlah bersama dengan kita, dan pada penonton yang bersama dengan kita bersiaran selama 2 jam, hampir 2 jam 10 minit ya, pada malam ini, insyaAllah. Yang tak sempat dengar semua boleh dengar rakaman, insyaAllah sebar-sebarkan, sangat bermanfaat pada malam ni. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, apa yang kurang itu daripada kelemahan kita sama-sama. Kita doakan Allah terima segala perbincangan kita pada malam ini. Aku liada wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih pada panel. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji.